Aiman Ricky Vlog. Salah. Kita sekarang jadi cuma banyak manggil air di sini deh. Bisa? Lap. Batu doa. Jengkolnya ini enggak ada pori-porinya, parah. Udah 14 hari enggak makan bareng sama Kate ini. Lu lihat muka, kenapa? Enggak ada orang berantem kan? Channel Aiman Ricky Vlog. Salah. Ini nih aturan cara pakai masker yang benar tuh kayak gitu. Kayak gini nih, gengs. Nih gitu. Dan kita sekarang buka dulu. Karena kita sekarang mau makan. Anyway, ini pertama kalinya ketemu Kate setelah 14 hari gak ketemu. Wow. Gimana rasanya sih? Nah, no feel. No feel. No feel. I feel. Oh, orang dari hat I feel, tapi ini no feel. Oke. Okay. I happy banget. Oh my god. Tadi enggak gitu. Oh, so apa you tanya begitu aja, apa begitu dong? Gimana 14 hari setelah enggak ketemu? I kangen. Ini acting banget. Aku ya sih kayak kangen, tapi begitulah. Apa? Bisa apa? Kangen bisa apa? Ternyata PSBB-nya diperpanjang ya, kita sedih juga ya. Walaupun PSBB-nya diperpanjang, tapi yang pasti ini untuk kebaikan kita semua. Semoga kita bisa segera terbebas dari pandemi ini. Makanya kita saat ini, Kety, waduh, lapar. Makanya kita saat ini, kita bikin konten ini di rumah. Sesuai dengan janji kita kemarin, kalau kalian punya UMKM, silakan DM aja ke aku. Karena kita sekarang dapat kiriman makanan dari Lahap, nasi uduk, dan ayam goreng. Wow, gitu geng. Sekarang kita mau review, mohon maaf tapinya ya, kalau review kita itu sebisa mungkin kita sejujur mungkin. Jadi kalau ada yang kurang, ya kita omongin kurangnya. Mohon maaf gitu ya. Jadi kalau kalian mau yang di review, ya udah DM aja. Gitu. Kita kalau udah depan makanan, kita masuk di Riku. Review kuliner. Yeay. Hari ini dengan menu yang luar biasa. Ada apa aja, Kety? Sebutin. Yang sayang aku suka banget ini. Cengkong. Wow, terus? Terus ada ayam goreng, ada tahu, ada bawang. Bawang. Bakwan kali. Bawang jagung. Ya, bawang jagung. Terus? Dan ada nasi uduk, yes. Ada sayur mentah, dan ada tiga macam sambal. Hari ini Dede happy banget ada teman. Nih, gengs. Makanannya tuh. Terus ini the best, jengkol, semur, terus sambal dan lalapan. Yep. Kita biasanya itu butuh sendok ya? Butuh sendok enggak? Nah, sendok. Ya sih, ini dia nih. Kali ini kita punya seleb YouTube yang akan membantu kita. Pupik. Iya. Pupik sekarang tambah ganteng ya. Tadi bilang tambah hitam. Gimana sih kamu yang benar? Iya, tapi kalau kamu. Say hi dulu dong, Pupik. Say hi dulu. Halo guys. Aku lihat semua pada komen dia ganteng banget. Yes, makin hari karena skincare dari kamu itu yang membuat dia jadi makin tapi glowing. Tapi jangan salah pakai loh. Iya. Oke, baik kalau gitu, gengs. Aku mau ambil dulu nasi uduknya. Tadi aku udah angetin di microwave. Wah, wangi banget. Tadi kalau kalian mau lihat juga, tadi kita review juga nasi uduk Lahap ini, tapi dengan menu yang berbeda, kalian bisa nonton di channelnya Kety Butterfly. Yes. Lanjut, kamu pakai apa? Bu, ini dulu dong.
Semur jengkol. Ini apa nih? Babes. Itu cumi. Bukan. Bukan cumi ini lah. Dari sapi itu loh. Bebek. Oh, babat. Babat. Itu babat. Ya. Terus aku mau ini perkedel jagung. Terus ini nih ayam gorengnya. Nasi uduk itu udah paling terkenal banget kalau makan pakai semur jengkol dan ayam goreng. Set, kita pakai sambalnya ini nih, gengs. Nih, pedes banget nih sambalnya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini empuk banget nih kayaknya nih jengkol. Coba ya. Lanjut. Gak ada tulang jengkol. Emang gak ada sih. Tapi enak banget. Enak. Wow. Agak awet ya ininya ya, perkedelnya. Mungkin karena udah dari tadi sih ya. Dek, coba ayam, Dek. Jaya makan, enak deh. Ayam enak, guys. Coba ya. Manis. Ini ayam gorengnya. Sorry ya. Baru nih. Semangatnya keluar lagi nih buat makan ya. Nanti yuk makan banyak-banyak. Bantu ayo urusin deh deh. Bisa. Siap. Bantu doa. Memang gak gampang ya. Jadi ibu gak gampang kan. Ibu rumah tangga itu begitu. Masa depan kamu kalau menikah cari ibu yang baik. Cari ibu, cari istri yang baik. Gimana sih ibu? Cari istri yang baik. Dan kita bahas sama ibu kita. Itu tuh, karena mulut anak tuh iya. Gak susah. Gitu. Gak susah. Gak gampang. Maaf, kalah ngomong. Kamu lihat aja aku di sini deh kan. Pasti nanti kamu harus ngerti istri kamu. Di rumah, bukan enak-enak loh harus urusin anak, urusin suami, urusin rumah, babu, oh, jadi begitu, lihat aja, kan semuanya. Tunggu ya. Tapi ngomongin tentang makanan nih ya. Enak. Aku suka banget nih ayamnya, itu ayamnya ayam kampung gitu, kan? Daging enak. Dip. Kamu makan apa? Kulit. Ayam juga kan? Jom. Enak banget, gengs. Jengkolnya ini enggak ada pori-porinya, parah. Apa sih? Ini saking lembutnya jengkolnya tuh. Ini ya kalau aku makan ya. Mungkin efek kena lockdown lama jadi begini ngomong. Suka banget. Kok makan jengkol enggak dari tadi? Enggak kan? Cobain. Udah makan. Enak kan jengkolnya? Enak, lembut. Lembut banget. Terus yang minusnya itu adalah aku kurang suka ini perkedelnya. Jadi mungkin kalau lebih baru diangkat dari penggorengan lebih enak. Terus juga ini. Dek, makan dek. Makan terus, gak usah aku panggil. Makan 24 jam. Wah. Enak banget kayak. Bagus lah. Sorry ya. Oh iya bener. Ini pakai sambalnya, ini sambal kacangnya. Jadi thank you buat nasi uduk lahap. Bener-bener bikin kita lahap makan. Ya. Karena udah 14 hari gak makan bareng sama Kate ini. Apa? Julian muka kenapa? Nggak ada orang berantem kan? Enak guys.
Lu di rumah apa yang berat-berat hari ini? Olahraga, berjemur sampai hitam begini. Terus di konten diam, enggak jarang. Diam. Geng. Aku bisa kasih nilai sama 8,5. Kamu 7,5. Eh, kok jadi kurang? Kena ini kurang pedes. Habisnya sama. Iya, kurang pedes. Oh, jadi mungkin ayamnya itu. Kamu ayam hantu ya. Enak. Ayam bakar hantunya. Oke. Okay. Dia suka banget nih, gurih banget. Terus jengkolnya apalagi. Jadi aku kasih nilai 8,5. Oke. Okay. Gitu. Oke. Karena bijak kali ini nih. Bijak apa? Oh. Nggak kan nggak pulang. Mukmik sini. Iya. Yeah, kalau sini. Sini. Apa? Kasih kata bijak buat kita kali ini. Kata bijak. Ya buka dulu. Kata bijak kali ini adalah. Ya. Kegagalanmu hanya sementara. Kegagalan lagi. Ya. Gagal. Apa? Kegagalanmu hanya sementara. Kegagalanmu bukan hal yang menyedihkan. Jadilah kegagalanmu sebuah motivasi. Motivasi kamu untuk bangkit kembali. Wih, luar biasa, keren. Jadikan kegagalan itu menjadikan motivasi. Iya. Jadi gagal mendapatkan asisten, semoga jadi motivasi hidup lebih baik. Ngerti nggak padahal? Makan aja. Ya udah kalau gitu gengs, thank you Mukmik. Gak kenyang, gak bisa tidur. Gak minum, gak pulang. Gak ada uang, gak makan. Gak ada keting, gak ada iman. Gak ada. Ya udah. Aroima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Thank you Mukmik. Kan mau. Masih hidup. Ada yang suka banget nasi uduk. Semua juga suka. Oke, kalau gitu ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Dah.